Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada bor modern 10 mili. Powernya ini Ben Jerman 1,5 sampai 10 mili. Bor searah mau dirubah jadi bolak-balik. Kita cek dulu. Ini saklar sini. Kita lihat putarannya. Dipindah. Pindah lagi. Yuk kita buka. Ada apa di dalamnya? Kita belajar bersama-sama. Kita buka bautnya satu persatu. Jangan lupa kalau ingin membuka peralatan, sumber daya ini harus terlepas dahulu biar kita aman. Kita lihat komponennya apa saja. Pertama ini ada hower, ini laker, gigi perantara, ini kalau zaman dulu ini rotor, yang rumahnya ini stator. Terus ini ada areng atau brush, sama ini laker, dan satu ini juga laker. Nah ini saklar atau mungkin switch, bahasanya switch. Nah terus kita lihat, kalau mempelajari ini harus dipahami dulu. Biar nanti tidak lupa, ini searah, kita gambar dulu. Kita lihat komponennya apa saja. Pertama ini ada hower, ini laker, gigi perantara, ini kalau zaman dulu ini rotor, yang rumahnya ini stator. Terus ini ada areng atau brush, sama ini laker, dan satu ini juga laker. Nah ini saklar atau mungkin switch, bahasanya switch. Nah terus kita lihat, kalau mempelajari ini harus dipahami dulu. Biar nanti tidak lupa, ini searah, kita gambar dulu. Ini sudah saya gambar. Yang ini gambar bodi, spool bodi. Ini kan atas, ini bawah. Kita lihat di burnya. Ini atas, yang bawah di dalam. Jadi cara lihatnya seperti ini. Terus ini brush, sama ini
brush atau areng, saya gambar seperti ini. Terus saklarnya ini saya gambar seperti ini. Ini skema bur searah. Sekiranya nanti gagal, kita bisa mengembalikan lagi. Jadi jalur sumber daya atau PLN masuk ke saklar, kalau dibalik nah saklarnya seperti ini. Ini sama ini, terus masuk ke saklarnya, masuk ke ini spool atas ini. Kalau yang ini spoolnya yang atas di sini, ini ada dua yang atas, yang bawah ini jadi satu. Kabelnya yang bawah biru sama abu-abu itu jadi satu. Oke teman-teman, sekiranya gagal, kita bisa mengembalikan kembali. Ini gambar yang searah tadi, gambar skema putaran searah bur modern 10 mm. Dari beberapa percobaan, saya bisa menyimpulkan seperti ini. Ini yang bodi atas bawah, terus ini saklar yang bolak-balik, ini saklar untuk yang menghidupkan. Nah, biar bisa bolak-balik, pertama yang kita pelajari adalah saklarnya dulu. Nah, ini saya gambar. Ini arah ke kiri, nanti putarannya ke kanan. Kalau kita tes pakai multitester atau avometer, kalau ini ke kiri, ini nyambung. Terus, kalau ini diarahkan ke kanan, arah putaran burnya nanti ke kiri. Saya ulangi lagi. Kalau yang ini saklarnya ke kiri, arah putarannya ke kanan, dan skemanya seperti ini, nanti saklar yang ada di dalam. Dan nah, untuk yang saklar pencet ini, di dalamnya itu seperti ini, model jungkat-jungkit. Kalau ini ditekan, ini nyambung sama ini nyambung. Jadi nanti kabelnya itu di sini. Di sini dan di sini itu ada dua lubang. Nah, ini sama ini. Itu sama. Tapi kalau yang ini tidak berhubungan apa-apa, tapi fungsinya nanti dari sumber daya masuk sini berhubungan dengan ini dok. Saya ulangi lagi, sistemnya jungkat-jungkit. Kalau ditekan, ini nyambung dan ini nyambung. Kita coba ini yang kita putar segini seperti gambar di avometer, nyambung
kita lepas. Nyambung. Yang sini juga nyambung. Dipindah. Tapi kalau yang sini tidak. Terus gambar yang satu ini kita pindah. Oke. Kita cek. Tidak. Terus kita cek ini. Nyambung. Kalau yang sini tidak. Aduh. Sini juga nyambung. Dilihat dulu multitester. Yuk kita praktekkan. Benar atau salah. Kita lepas sarangnya. Yuk kita coba satu persatu. Ini adalah spool atas yang warna abu-abu. Kita sambung seperti ini. Dilihat dari anu ini rak yang atas ini masuk ke saklar, posisinya nanti gambarnya seperti ini. Nah terus ini kita biar warnanya sama, ini kuning, nanti dapat ke brush yang bawah. Nah, sudah saya siapkan ini. Nah, jadinya seperti ini. Abu-abu atas masuk ke sini sesuai gambar. Nah, yang sini ini masuk ke brush yang ada di bawah nanti di sini. Nah, ini sudah saya persiapkan. Nanti ini areng yang di atas, brush yang di atas ini masuk ke saklar yang di depan nih. Areng yang di atas masuk ke sini nih kan. Terus yang ini masuk ke abu-abu bawah. Kabel biru yang atas bisa dilihat atas. Ini biru yang di bawah sama abu-abu. Nah, yang abu-abu bawah ini, nah, dapatnya ini abu-abu bawah, dapatnya ini. Nah, ini biru yang di bawah. Biru bawah masuk sini. Nah, ini biru bawah masuk sini. Masuk sini. Ini yang ke sumber daya atau PLN yang warna coklat ini. Nah, ini yang biru atas. Biru yang di atas ini masuk ke saklar yang ini. Biru atas. Dan teman-teman kalau lihat gambar seperti ini bukan sambungan.
terus tinggal satu yang dari sumber daya ini. Nah, tinggal satu ini masuk ke sini. Kalau masang areng itu ditempel dulu gini, arengnya ditempel lagi, dimasukkan seperti ini. Kita rapikan kabel-kabelnya, posisi saklar, terus kita tutup, kita coba. Kita baut saklar ke sini. Ini saklar. Bisa teman-teman ya, ini sini mutarnya ke sini. Jadi gambar yang ini kalau diterapkan jadinya seperti ini. Berarti bisa gambar ini kalau diterapkan seperti ini. Soalnya melihatnya kan dari sini. Ini. Saya ucapkan terima kasih yang telah melihat. Nanti semoga bermanfaat. Amin.